Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Zalila binti Muhammad, pelajar OUM Al-Ustar, Perlis, bidang kos pengajian Islam. Saya ingin hari ini nak memperkenalkan permainan tradisional, iaitu permainan Batu Seremban. Batu Seremban ni adalah satu permainan tradisional yang ketika itu amat popular di kalangan kaum Melayu. Selalunya permainan Batu Seremban ini dibeli oleh kaum wanita dan dimainkan ketika waktu lapang. Dan dia mempunyai, permainan ini mempunyai 7 batu. Cara permainan ini ialah dilambung dan disambut dengan tangan dan dibilang bilangan yang akan kita perolehi, dicampur sehinggalah cukup pada bilangan yang tertentu. Kemudian dia akan dibahagikan kepada kumpulan. Okay, permainan ini adalah, kebaikan antara permainan ini adalah, yang pertama, di segi kesihatan kita dapat menikam jari-jari, mempergerakkan jari kita. Yang kedua, kita akan dapat memfokuskan mata kita dan kepala. Di segi agama, kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim di antara kita. Kebaikan-kebaikan yang kita dapat banyak di antara hubungan-hubungan silaturahim yang kita sentiasa terjalin di antara kaum. Jadi harapan saya permainan ini harus dikekalkan sepanjang zaman supaya permainan ini tidak akan hilang dan dilaput di zaman, sebab di sekarang kita ada permainan secara moden. Jadi kita tak naklah permainan tradisional ini hilang begitu saja. Dia tidak diwarisi oleh kanak-kanak generasi yang akan datang. Jadi kita rancangkan supaya permainan ini diadakan di peringkat yang lebih tinggi. Itulah harapan saya. Sekian, terima kasih.